Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Cina bersama dengan warga dalam gelaran nobar di jalan depan Gedung Sate Bandung pada Selasa 15 Oktober 2024 malam. Meski Timnas Indonesia kalah dari Cina, Bey Mahmudin tetap mengapresiasi perjuangan tim Garuda tersebut. Laga antara Timnas Indonesia versus China digelar pada Selasa 15 Oktober 2024. Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin pun turut menyaksikan laga tersebut bersama warga di jalan depan Gedung Sate Kota Bandung, tepatnya di Jalan Diponegoro. Antusias warga pun ditunjukkan oleh banyaknya yang menonton bersama PJ Gubernur Jawa Barat pada gelaran nobar kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Namun dalam laga tersebut Indonesia mengalami kekalahan dari China dengan skor 1-2. Meski begitu, Bey Mahmudin tetap mengapresiasi perjuangan timnas. Menurutnya, masyarakat pun sangat merindukan timnas yang berprestasi termasuk pada Piala Dunia. Ya, artinya mereka sangat merindukan timnas yang berprestasi dan tadi masih ada harapan. Dan kita sama-sama selanjutnya, nomor 2, Gopakna. Pada 3 pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Australia, lalu 1-1 versus Arab Saudi, dan 2-2 kontra Bahrain. Budi Hartati, Bandung TV.